Betul sekali, artinya ini adalah momen juga bagi Carlos Fortes ya. Ya. Untuk menunjukkan ketajamannya, karena sejauh ini dia baru mencetak satu gol. Sedangkan Zé Valente kali ini diberikan ban kapten, menggantikan Alwi Slamet. Ya, menarik. Yang tidak bisa, belum bisa meraih kemenangan. Betul. Mungkin juga malam ini momennya. Ya, atau ini dia. Mungkin Persebaya yang kembali menang. Kita lihat dulu line-up yang langsung diturunkan oleh Coach Aji Santoso. Ya, Coach Aji hanya melakukan dua perubahan di line-up, yakni memainkan Arif Catur di posisi fullback sebelah kanan, menggantikan George Brown. Dan memainkan di tengah Muhammad Hidayat, menggantikan Alwi Slamet, sedangkan pemain lain yang di depan ditampilkan dari awal seperti dalam 4 pertandingan terakhir dari Persebaya. Berikut pertandingan ini, seperti biasa, Paulo Victor yang menjadi ujung tombak di pertandingan ini. Ya, 4, 3, 2, 1, ya. Tadi kepada Zé Valente, oh, apa yang terjadi ini? Kita tidak sempat melihat. Oh! Komunikasi antara wasit utama dengan asisten wasit tambahan dan diputuskan tendangan penalti. Nanti kita akan lihat dulu pelanggaran seperti apa yang terjadi. Ini dia Supriyadi dilanggar. Oh, kita harus lihat dari sisi depannya. Nah, ini dia. Oh iya, ya, tidak betul. Terkena bola dan ya, pelanggaran memang. Betul. Ini dia, mampukah Zé Valente membawa Persebaya unggul? Sama-sama kita lihat, Valente! Oh, Adi Satrio mampu lakukan penyelamatan luar biasa. Bisa menebak, bisa mengantisipasi, dan save yang baik sekali. Kita lihat dari Adi Satrio. Iya, Zé Valente memilih untuk shooting dengan power. Tetapi Adi Satrio bisa membaca arah bola dan melakukan save. Taisei. Itu dia sudah bersiap di sana. Taisei Marukawa angkat bola dan... Oh! Goal! Goal, 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 goal! Goal yang sangat primo. Berikan semangatmu. Alvera Dewa tadi mampu melakukan rebound sundulan dan kali ini bisa diselamatkan oleh Leon Ellis. Bola masuk ke gawang 1-0. Kita lihat bagaimana PSS Semarang unggul. Taisei Marukawa mengambil tendangan bebas ini dan memberikan umpan cukup ke dalam. Itu dia umpan yang melengkung. Ada Hernando Ari yang bisa menepis bola. Kita lihat apa yang dilakukan Hernando. Nah, itu dia. Oh, dia coba untuk menyundul tetapi gagal. Dan kemudian ada Dewangga yang bisa menyundul bola itu. Di Hernando Ari coba untuk menepis tetapi gagal. Karena di sana kita melihat ada Bayu Fikri. Dan kemudian bola mengarah kepada Dewangga yang bisa melakukan heading sambil terjatuh tadi. Ya. Untuk mencetak gol bagi timnya. Untuk sementara PSIS Semarang unggul. Ini ada So Yamamoto mendapatkan support. Kita lihat masih Yamamoto. Altabala. Altabala baik sekali dan Victor gol 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 Paulo Victor gol memutar badan mirip dua gol yang dicetak sebelumnya yaitu ketika melawan Persikabo. Memang harus berhati-hati ini pertahanan lawan ketika Paulo Victor menguasai bola. Kita lihat ada bola putar pertama dan kali ini Victor memutar badan langsung, boom! Masuk pemirsa, 1-1 Persebaya berhasil menyamakan kedudukan atas PSIS Semarang. Ada peran juga dari Sho Yamamoto yang menyentuh bola sedikit saja sehingga bola bisa mengarah kepada Victor. Dan Victor seperti di pertandingan sebelumnya lawan Persikabo sambil memutar badan. Bisa melepaskan tendangan yang keras dengan kaki kanannya. Masih Rian Ardiansa di sana, Rian angkat bola kembali dan masih di sana. Oh! Kita cek ya, apakah pelanggaran atau handsball dari Leo Lelis. Sapuan bola dari Leo Lelis, apakah ada pelanggaran memang terhadap Kalidur atau... Ya, kita lihat dulu. Dan, ya, handball ya, tangan aktif. Iya, itu dia. Sama kita lihat Viti, 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 yo! Antisipasi yang luar biasa dari Hernando Ari. Tidak mau kalah sebelumnya dari penyelamatan yang dilakukan oleh Adi Satrio. Itu dia pemirsa. Ini wow. Pertandingan yang unik ya.
di mana ada dua tendangan penalti yang bisa diselamatkan. Catur, catur, catur Pamukas dan oh berbahaya masih kita lihat. Gol! Catur Pamungkas tadi menusuk di sisi kiri pertahanan dari PSIS, kemudian memberikan sebuah umpan cutback dan mampu diteruskan dengan baik oleh Brilian Aldama. 2-1 Persebaya unggul. Pertandingan yang dramatis, pertandingan yang berlangsung menegangkan. Ini dia, kita lihat pergerakan cepat sprint dari Catur, dia memberikan cutback yang sebetulnya gagal, tetapi di sana kita melihat bola mengarah kepada Brilian. Itu dia, kita melihat ketika gagal dan mengarah, dan itu dia penyelesaian akhir yang luar biasa. Kita lihat yang dilakukan oleh Brilian Aldama. Itu dia ketika bola juga lepas dari Ze Valente, Brilian Aldama melakukan penyelesaian akhir yang brilian. Ya, Persebaya dengan hasil ini maka berhasil naik ke posisi 7. Nanti kita akan lanjut, kita akan obrolin di studio setelah pesan-pesan berikut ini.